apa kesan produk kita dengan konsentrasi yang tak sama terhadap part. Okay, so kita ada R1, R2, R3. R1 dia punya konsentrasi kegunaannya kurang, tengah, lepas tu paling banyak, dan kawalan. Kawalan maksudnya kita tak guna produk-produk kita langsung. Okay, tapi apabila kita kata tidak guna produk-produk lebih banyak, R2 lebih kurang, things like that. Perbincangan adalah mengapa R1 lebih banyak, mengapa R2 lebih kurang. So they are discussing the reason why this is happening. Yeah. Then kesimpulan, we conclude, kita tengok